Selamat malam teman-teman sekalian. Kembali lagi. Kembali lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Dan kali kesempatan ini kita kenapa dia cepat sekali munculnya, baru kemarin main yang kelima, sekarang sudah muncul yang keenam. Boop Killer is back. So welcome buat teman-teman nonton live dan nonton replay. Kuperingatkan untuk anak kecil yang jijik sama tai sendiri, sama tai orang lain, please jangan nonton ya. Yang lagi makan juga jangan nonton, karena kita kedatangan dengan sangat cepat Pop Killer is back yang keenam. Nih guys, nih keenam nih. So welcome buat teman-teman nonton live, nonton replay. Kita absen dulu, ada Ilham, ada Faril, ada Kurniawan, ada Kurniadi, ada Kurniatot, ada AA, ada II, ada U, ada E, ada O, ada Dabu, ada Bacot, ada Mara, ada Furi, ada Orang, ada Aneh, ada Amin, ada Adi, ada Nabil, ada Eco, ada Mal. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Pop Killer 6. Baru rilis kelima lo langsung muncul ke 6 guys. Beatnya enak ya? No, di toko lagi guys. Kembali di toko. Oh my god, toko apa ini adik-adik bang? Telat gak? Enggak, gak telat. Toko apa ini guys? Toko apa ini guys? Tunggu lagunya gue gedein dikit deh biar pada meninggal bocil-bocil. No, ini toko. Oke, aduh dolar kuning kah? Oke, ini anak kecil jangan nonton ya. Ini sebuah toko toko daun singkong ya, daun singkong. Siapa yang bilang tadi daun singkong ya? Halo, kamu siapa? Kan kalau nggak salah kita udah pernah jualan daging, jualan. Jagoan kita rambutnya keribo teman-teman. Siapa di sini yang rambutnya keribo? Jangan buang tai sembarangan dan jangan lupa disiram. Oke, gue harus ngapain? Ada tamu guys. Drake. Yah, kok nggak ada suaranya lagi, malah downgrade guys. Yang Pop Killer 5 ada dubbingnya, ini udah nggak ada dubbing. Apa dia mau apa tadi guys? Green Hill, Sekung, Violet, AK-47, Purple Heaven, Kush, Violet, Purple, Suicide Green, Purple, Sekung, AK-47. Resep? Aduh, tadi dia minta apa guys? Tadi dia minta apa? Adik-adik ada yang baca, gue lagi baca chat cuy. Apa resep? Gimana? Gue gak ngerti, gue gak pernah jualan di toko beginian cuy. Tadi dia minta apa guys? Dia minta Green Hill, Purple Heaven, atau Suicide Green? Sekung Violet AK-47 kan, AK-47 kan nama rice cooker. Oke, kita belajar ya, coba. Sekung Violet AK-47 Green Hill. Gimana caranya bro, raciknya? Aduh ini jangan ditiru teman-teman ya. Gak ada yang bisa diinteraksi. Ini apa, coba. Iya, gimana cara Sekung Violet AK-47 Sekung. Violet AK-47 finish.
Nih, ini gue kena somasi nggak? Ini gue nggak tahu ya apa ya. Pokoknya apapun yang kita lihat ini cuma game teman-teman ya, oke? Okay? Ini bocil BNN menyerang kah, oke? Okay? Give join, join tuh apa? Join kan bergabung. Hey bro, ini Green Hill, perjalanan yang enak. Nice, oke, gue udah tahu caranya. Pakai kertas ini guys. Siapa yang bilang pakai kertas guys? Ya, Pup Killer 5 ada dubbingnya, sekarang nggak ada dubbingnya, kocak. Oh, coba-coba gue cek keluar lo. Kita cek keluar lo teman-teman ya. Kita aduh bocil benan menyerang sapa aku asi-asi. Di perkotaan yang ini kayak Jakarta ini ya, kayak apa ya? Kayak Lindun, tahu Lindun enggak? Tahu kota Lindun enggak? Lindun. Iya, Lindun seperti di Lindun, teman-teman. Yuk. Tai bersama wanita-wanita yang cantik dan seksi. Gua gak bisa guys, suara Rasta gak bisa guys. Oke, kita tunggu lagi ya, kita tunggu lagi sebentar. Apalagi yang bisa kita cek ya? Di sini ada zebra cross. Oke. Kalau ada Pup Killer menyerang teman-teman ya, kita mungkin bisa. Oke guys, ada tamu. Kayak kenal deh, kayak pernah lihat teman-teman. Mike, Pup Killer 2, Mike. Ini alur cerita sebelum kah? Hey bro, aku butuh jalan-jalan. Kasih aku surga ungu. Oke, okay, Purple Heaven, Kush, Violet, Purple. Kush, Violet, Purple. Belum ada yang aneh ya, belum ada yang aneh teman-teman ya. Masuk yang dalam, brother. Ini bakal membawa lo ke sur. Oke, terserah mereka ya. Bang, foto di WC ada petunjuk. Emang iya, foto di WC ada petunjuk. Oh iya. Regal musik sama kaca. Wah, itu karakter kita, guys. Anjir, moonwalk kayak Michael Jackson, gila. Jalannya bawa doang yang gerak, baunya gak gerak sama sekali. Apa sih, bacot bocil BNN, orang cuma game doang. Ini siapa ya, ini kayak. Ini jagoan kita yang kemarin gak sih, guys? Guys, ini perasaan gue doang apa enggak, guys? Radio cek, radio dimatiin. Ini perasaan doang apa enggak? Yang jagoan kemarin inget gak? Iya ya, dia cuy. Dia coy. Josh ya. Atau Mega. Iya loh, dia loh, bajunya hijau, brewokan. Lah dia suka datang ke tempat-tempat begini ya? Mike apa Josh ya namanya ya? Iya itu dia guys, gue cukup yakin itu dia men. Please jangan bilang orang yang kelihatan seperti kutu buku ini juga ingin memakan singkong. Guys, di sini ada orang yang cupu. Di sekalian ada nggak yang merasa cupu tapi suka nyingkong guys? Ada yang suka nyingkong nggak? Bener guys, dia mau nyingkong guys. Orang tampangnya nerd loh, Jeremy ya. Halo, ini pertama kali aku. Oh, pertama kali datang. Pantesan mukanya cupu. Pertama kali aku datang ke tempat kayak gini. Hey, Prada. Di sini lo bakal sangat seneng. Apa yang lo butuhkan? Aku lelah menjadi tahanan di rumahku sendiri. Umurku 29 tahun dan aku masih tinggal sama ibuku dan ibuku tidak memperbolehkan aku untuk melakukan apapun. Oh maga, bener-bener dia cupu guys, dia nerd guys. Aku butuh bantuan, aku butuh untuk melepaskan diriku agar bebas. Bisakah kamu membantuku? Kamu datang ke tempat yang tepat, kata jagoan kita. Aku akan mempersiapkan Green Hell buatmu. Oke, kita bikinin Green Hell ya, ada yang ingat gak Green Hell? Skung Violet AK-47, Skung Violet AK-47 bisa gak sih gua longkap gitu? Sebentar guys. Oke, kita kasih dia ya. Pinglek gua. Jeremiah, inilah saatnya kamu bebas. Ayo. Gua pilek kocak. Oh, terima kasih, bro. Gua menjadi lebih. Wah,
langsung tepar dia, cuy. Langsung tepar dia, guys. Langsung buka baju, langsung sempoyongan, bro. Abis nyingkong. Bro, awas, bro. Ada pop killer, bro. Bro, Jeremiah. Dia ganti baju apa buka baju sih? Awas jatuh, awas nyebrang, ketabrak mobil, ketabrak truk. Anjir, pilek banget gue, sumpah. Oke. Next, dah. Biarin aja dia ya. Biarkan saja dia, teman-teman. Oh, dia ke jalan raya loh. Dia ke jalan raya, guys. Aduh, apa sih bocil BNN? Shut the fuck up, bocil BNN. Namanya juga pertama kali, bang. Wah. Wah, siapa tuh yang bilang tuh? Namanya juga pertama kali. Kamu sering ya? Kamu sering ya? Namanya juga pertama kali, kata Rizky Aditya. Wah, Rizky Aditya nih, guys. Rizky Aditya tuh. Wah, parah guys, cari IP address-nya, guys. Gua mana gua tahu pertama kali, kedua kali, ketiga kali. Hah? Orang kantoran yang sepertinya orang kaya, bapak-bapak orang kaya juga ingin nyingkong. What? Orang keren lagi pada pilek sih. Guys, ada orang kaya yang stres, mungkin istrinya selingkuh atau dia tidak puas terhadap istrinya atau dia tidak puas dengan gajinya, Ray. Selamat malam anak muda. Aku butuh suicide green. Okay, suicide green. Pertama kali ada yang request suicide green. Purple Skunk AK47. Purple Skunk AK47. Okay, ini dia. Hati-hati, kek. Itu yang paling kuat, kek. Oh, nama jagoan kita Billy. Nama jagoan kita Billy. Anjir, bunyi koreknya keren ya. Wah, dia kuat deh, bener ya. Kalau udah sering, kayaknya jalannya lurus ya. Anak nih, kalau pertama kali makan singkong, guys. Kalau anak yang tadi, yang tadi Jeremiah langsung tepar. Kalau dia masih kuat tuh, lihat tuh, guys. Tuh, bapak-bapak lo, kakek-kakek lo, kuat lo dia singkongnya lo. Oh, ini petunjuknya maksudnya. The blow job, the big job, the big fish. Gak kelihatan, gak kebaca, guys. Hei, kamu gak ada peran sama sekali gitu. Aduh. Jangan. Ini kayaknya sih kuning sih. Ada kemungkinan kuning sih, guys. Ini kemungkinan Mike. Kemungkinan konten gratis ini, guys ya. Hiburan gratis, guys ya. Gak balik modal. Tapi semoga enggak ya, doain enggak, guys. Marco, kayak kenal, kayak pernah denger. Hey, Billy. What's up, brother? Hey Marco, tempat ini damai-damai aja, bro. Lu butuh sesuatu. Bro, jujur deh, gue pengen. No, jangan, dia mau berak, guys. Kayak kenal deh. Hah? Lagi, bro? Minggu lalu, lu bikin toilet mampet. Lu tahu pop killer kan? Dia masih bebas lepas. Ini alur cerita sebelumnya ya? Ah, gak usah khawatir, bro. Cuma berak dikit aja kok. Gua gak akan bikin WC mampet, bro. Bro, sorry banget. Gua gak bisa membiarkan lo pakai toilet lagi. Please, berak di rumah aja ya. Sorry, brother. Tapi kali ini gua gak bisa ke rumah dengan tepat waktu. Oh my god. No, sampai jempol pintunya. Pintunya sampai jempol, guys. Itu gimana dikit? No, Mike. Anak kecil jangan nonton, jangan denger. Gue liat ular kobra tadi, apa perasaan gue doang ya? Duduk lagi lu, langsung nyingkong lagi habis berok. No! No! Ah.
Sorry guys. Oke, lanjut ya. Ini kok biasanya cuma gimmick, kenapa jadi muntah beneran coy ya? Sorry guys. Enggak, gue udah... Bentar, pakai sabun dulu bentar ya. Oke, aman guys. Ya lanjut ya, lanjut. Anak kecil udah gue bilang jangan nonton, kocak. Udah, jangan dilihat lagi coy. Ini lebih menjijikan, sumpah. Ini lebih menjijikan, guys. Anjir. Sorry ya. Kalian unsubscribe gara-gara aku muntah, guys. Aduh, Marco. Kamu menghancurkan toiletku. Sorry, bro. Gue bener-bener harus berak. Udah gue peringatin anak kecil yang jijik lihat tainya sendiri sama tai orang lain, jangan nonton. Namanya Amine. Marco, lo selalu begini. Sekarang Pup Killer akan datang mencari kita. Nggak akan ada yang lempar tai ke muka gue. Marco adalah penyebab masalahnya. Pup Killer cuma manusia biasa, bro. Kita bertiga, 3-1. Aku tidak mau mati, kata Amine. Ayo, kita pegangan tangan erat-erat. Let's tie the frame. Oke, kita persembahkan dia kepada Pup Killer. Itu ide bagus, Amine. Ikat dia! Dia kita korbankan! Dia! Kita tulis dia yang berak! Dan tidak disiram ya. Mantap Amine. Gak ada lagi akan menjadi korban. Korban pemfitnahan dari Pup Killer. Dia nih orangnya nih. Kita ikut nih. Mampus lu ya, emang enak lu. Pup Killer, bukan kita yang berak dan memampetkan. Gak mau lagi. Terus kita harus ngapain dong? Tangkap dia Pup Killer. Guys, di sini siapa yang cita-citanya berak tidak disiram, guys? Dan dibunuh sama Pup Killer, guys. Ada nggak? Gue harus ngapain lagi nih? Oh, tamu berikutnya. Makanya yang buat bocil-bocil di sini berak disiram, tolong ya. Lah, ada Dogi anjay. Wait a minute. Inox. Ih, gemoy. Kucing pak Dogi nih. Oh, Dogi. Kucing nggak mancung ininya, hidungnya. Hey, Billy. Aku membawa dogiku, jadi kita bisa nyingkong bareng-bareng. Salam kenal bang ya, salam kenal juga. Hey Billy Stoner, lah kok anjingnya bisa ngomong? Bro, dogi lu beneran ngomong? Enggak bro, kamu pasti lagi tipsy. Yaudah, ayo kita nyingkong yang banyak ya. Tidak peduli siapa yang berak. Sekarang kalian semua harus makan tai. No! Pup Killer! Itu Marco! No! Pup Killer! Bukan... No, Inox! Inox! Sampai pat... Es! Es, tangkap Pup Killer! No! Korban lagi berjatuhan! Wah, kacau guys! No, Inox! No, wajahnya langsung meninggoy di headshot pakai tank! Oh my god, gimana Amine? Bro, kayaknya kita harus bebasin Marco! Pup Killer akan membunuh kita semua!
No bro, dia yang harus disalahkan. Inox meninggoy gara-gara dia. Sekarang kita harus ngapain? Kita bakal gak bisa bangun. Kita benar-benar teler. Oke, tunggu di sini bro. Lu urus Marco ya. Gua akan menyiram air ke dalam toiletnya supaya toiletnya tidak penuh dengan tai yang nyangkut. Oke, siram air guys, siram air guys. Cari air guys, cari air guys. No, Inox baru ini nih. Gampang banget. Tainya udah gue siram, tainya gak hilang. Oh no, oh no, oh no, oh no, Mike udah meninggoy juga. Mulutnya disepong, mulutnya diikat. Oh matanya yang disumpel pake tai. No, Amine, mulutnya disepong sama tai, matanya juga. Dua mayat menumpuk menjadi satu. Aduh, ada yang kentut, ada yang kentut, siapa yang kentut? Ace, Ace kamu di mana Ace? Oh guys, gimana nih guys? Gua harus ngapain guys? Ada bang itu kayak tai kocak. Oh my god, that's so creepy. Lagunya creepy banget coy. Duh, gua harus ngapain lagi nih? Oh, ada suara kentut. Sumpah, ada yang kentut kayak di sini. Muter-muter aja coba, oke. Ah! Hari ini aku akan merak di mulutmu, Billy. Guys, mode pilihan lagi, guys. Please, gue mau bad, gue mau good ending, guys. Guys, mode pilihan lagi, guys. Bantu gue, guys. Please, gue mau jagoan kita selamat si Billy. Mode pilihan lagi, teman-teman. A, panggil manusia daun super. B, hadapi poop killer. C, panggil monster kaniba, monster pemakan daging. Monster daun pemakan daging. Guys, please jangan sesat guys. Gua mau good ending guys. Voting dimulai sekarang, bocil, remaja, dewasa, tolong. Solusi yang paling tepat untuk Poop Killer 6. Kita harus ngapain? Panggil manusia daun super. Oke, orang-orang mengatakan panggil manusia daun super. Panggil monster daun pemakan daging nomor 2. Nomor 3 hadapi. Panggil manusia daging, manusia daun super, please. Semoga jagoan kita selamat ya. Ini yang kalian mau, panggil saman dengan kekuatan manusia daun super. Manusia daun super, dengarkan teriakanku. Aku mencium bau daun yang baik. Sepertinya ada tukang teler yang butuh bantuan. Jangan khawatir, aku manusia daun super akan menyelamatkan. Epic! Epic moment coy! Epic coy! Anjay dia terbang! Oh no. Oh, oh shit. Okay. No, bad ending, coy! Bad ending, bang.
manusia singkong super bocil. No. Yang pilih panggil manusia daun super sesat. No. Udah epic-epic pas nabrak kaca malah meninggoy guys. Ah, ngulang lagi kah guys? Hah? Bisa continue teman-teman. Guys, bisa continue guys. Guys, mau coba yang ketiga gak? Coba please jangan ngulang dari awal please. Capek banget ngulang dari awal. Guys, setuju gak sih kali ini kita coba yang ketiga cuy? Guys. Coba yang ketiga ya, apa yang kedua? Hadapi, boleh, coba. Coba kata Irfan, kata Matus, kata Megalontong. Sesak nomor satu coy. Gak guna anjir manusia singkong terbang. Udah epic-epic, keren-keren terbang dari gedung. Nabrak kaca ini doang langsung meninggoy. Terus gimana cara nge-trigger tadi? Cara nge-trigger dia muncul gimana guys? Baca ini ya tadi ya. Kayaknya seruan yang Pup Killer 5 bisa ngomong. Tapi ini seru juga sih. Sederhana tunggu. Wait. Mana dia? Kok gak muncul ya? Tadi gimana caranya ya? Biar dia muncul gue harus ngapain ya? Siram dulu tainya. Kan udah. Aduh semoga gak bad ending lagi ya. Kalau gak salah zoom ini. Sorry bang, gue pilih nomor 1. Oh ini. Ini ada kentut lagi. Aduh ngagetin bu. Guys, ini dia guys. Tinggal 2 pilihan tersisa teman-teman. Hadapi Pup Killer atau Panggil kekuatan daun monster kan pemakan daging. Voting dimulai sekarang. Hadapi Pup Killer, pada bilang panggil kekuatan daun monster. Oh maga, kekuatan daun monster emang gimana sih? Tadi manusia daun super, sekarang daun monster. Oke, karena kalian yang minta, kita summon kekuatan karnivora marihuana. Lagunya epic juga. Aku memanggil singkong, bukan marihuana, singkong karnivora. Guys, monster karnivoranya malah nyingkong, guys. Ini game apa sih? Makin lama makin aneh, cuy. Mau coba hadapi. Wih, menang, tapi kayak aneh banget, cuy. Yaudah terakhir nomor bang, cobain nomor 2 please kata Rizky. Oke, gue coba terakhir ya kali ini gue nggak buru-buru mau MCL nih. Oke, nah ini dia nih masalahnya, nge-triggernya ini nih, kita harus nunggu kentutnya muncul ya. By the way, gimana makan malam kalian, gimana guys, enak gak? Sama udah sekolah lagi nih, by the way udah sekolah lagi, gimana sekolahnya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung muncul. Oh my god, terakhir guys.
Langsung pilih. Hadapi Pom Killer. Mekanik bos. Kita gebuk dia pakai ini ya, pakai apa namanya? Apa sih ini namanya, guys? Apa itu yang di makanan-makanan India apa namanya? Gigi-gigi kata noruk. Bang, coba lu kalau kalah gimana? Oh iya, kalau kalah gimana ya? Udahlah, enggak usah lah, kalau kalah udah pasti menang gua, udah GG banget guys ya. Oke. Okay. Itulah dia Pop Killer 6 teman-teman sekalian. Sorry tadi gua sampai muntah beneran, itu benar-benar menjijikan. Sampai jumpa di Pop Killer 7 dan langsung kita ganti game horror selanjutnya. Thank you. 20 nama, ada Jerry, ada Nico, Alfian, Wandi, Dani, Lutfi, Endra. Guys, tolong jangan ini ya, jangan di klip guys ya, gua muntah yang menjijikan itu guys. Ada Dian, ada Dimas, ada Raffi 10, Arya, Lego, Random, Setia, Nana, Radit, Zaki, Melana, Giska, Dursi, Bocil Kematian, Gilang, Moong, Diki, Tiara, Dewi, Dodi, Colgate, Raka, dan Alfarizi 100. Thank you buat teman-teman sudah nonton. Dan ya, langsung kita ganti game. Game horror berikutnya bertajuk Man in the Window, teman-teman ya. Sampai jumpa di Pop Killer 7. Brando Winda signing out. Bye-bye.